semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat wereng padi, hama wereng, dan jenis hama wereng, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Sigenta Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris di mana profesi penduduk pada umumnya adalah petani. Pertanian di Indonesia beraneka ragam. Ada pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan pertanian tanaman perkebunan. Dari ketiga macam pertanian yang ada di Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia bertani tanaman pangan. Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, di mana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan apakah swasembada atau kecukupan. Hingga saat ini, upaya pemerintah dalam mencapai tujuan ketahanan pangan melalui swasembada beras terus digalakkan. Hal ini mengingat ketergantungan masyarakat Indonesia yang besar terhadap beras sebagai makanan pokok dan sumber karbohidrat. Pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan serangan hama. Pada video kali ini akan dijelaskan gejala serangan hama pada tanaman pangan. Salah satu penghambat di dalam usaha peningkatan produksi pangan adalah faktor hama. Hama adalah makhluk hidup yang mengurangi kualitas dan kuantitas beberapa sumber daya manusia yang berupa tanaman atau binatang yang dipelihara, yang hasil dan seratnya dapat diambil untuk kepentingan manusia. Dan kali ini yang akan kita bahas salah satu hama penting tanaman padi, yaitu hama wereng pada tanaman padi. Nah, ini wereng, jenis wereng ya. Ada wereng coklat, ada wereng hijau. Wereng coklat menyebabkan serangan parah yang mengakibatkan padi kering seperti terbakar atau gejala Hopenbun. Sedangkan wereng hijau, serangan parahnya mengakibatkan penyakit tungro ya pada tanaman padi. Next. Nah, ini serangan wereng batang coklat ya, WBC, pada tanaman padi mulai dari usia masa vegetatif, dari usia 2 minggu biasanya ya, 14 HST, naik generasi pertama, generasi kedua, sampai ke generasi ketiga, sampai malai keluar ya di fase generatif pada padi. Nah, ini ada usianya dari 7 sampai dengan 65-an ya. Mulai dari pembentukan anakan sampai dengan heading selalu ada aja serangan hama wereng. Nah, ini buktinya ya bahwa wereng itu merupakan hama yang berbahaya. Nah, ini serangan hama wereng coklat ya, di usia 14 HST biasanya, di fase vegetatif tanaman padi. Ini contohnya ya, begitu banyak ya, pada batang dan daun juga ada. Nah, ini serangan pada masa vegetatif ya, serangan wereng. Nah, ini dia seperti terbakar memang ya. Dan juga serangan wereng di masa generatif. Nah, malainya gagal ya, akhirnya kegagalan panen ini. Nah, ini serangan hama wereng coklat ya. Serangan hama wereng coklat ini bisa migrasi ataupun berpindah dari sawah yang satu ke sawah yang lain. Nah, ini dia. Bahkan melewati benteng sawah pun dia bisa ya. Nih ha, mungkin terbawa angin. Ini dia gejalanya. Mampu migrasi. Jadi pada petani, jika ditemukan tetangganya kena wereng, maka segera di ini, pada batas tanggul ataupun benteng sawah itu segera disemprot ya. Pokoknya harus rutin memperhatikan padi yang dirawat. Jika ada tetangganya yang kena wereng bisa menular ya. Nah, next. Siklus hidup wereng. Nah, ini siklus hidup werengnya. Telur berwarna transparan keputihan, lonjong, tersusun seperti buah pisang, dan telur ini diletakkan di dalam jaringan pelepah daun padi
secara berkelompok dan akan menetas bila setelah 7 sampai dengan 10 hari. Nah, ini contohnya ya, telur wearingnya. Yang kedua, periode kedua, periode nimfa berkisar dari 12 sampai 15 hari ya. Totalnya ada 5 instar. Serangga dewasanya dan nimfa biasanya menetap di bagian pangkal batang padi dan menghisap cairan pelepah. Oh. Nah, ini nimfanya ya, yang kecil-kecilnya itu, yang udah masih remaja-remaja ataupun anak-anaknya daripada si ini si hama wearingnya. Tinggal di pelepah sambil menghisap cairan tanaman padi. Nah, jika serangga dewasa berwarna coklat kekuningan jika sudah dewasa ya, sampai coklat tua. Berarti wearingnya jika sudah dewasa akan berubah menjadi warna coklat kekuningan sampai coklat tua. Dengan panjang badan 2 sampai dengan 4,5 mm. Ini dia ya. Serangan hama wearing hijau atau tungro. Nah, ini penyakit yang ditimbulkan oleh hama wearing hijau ya, yaitu penyakit tungro pada tanaman padi. Nah, ini kehilangan hasil akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, losses due to insect pest of rice. Nah, ini serangan wearing batang coklat sebesar 16% ya. Serangan wearing punggung putih ada 9% ya. Dan wearing hijau juga ada 9%. Nah, ini sebenarnya datanya dari Kementan dulu ya. Diambil slide-nya. Next. Nah, ini fase pertumbuhan padi. Aplikasi tepat produk insektisida Plenum 50 WG. Nah, jika kita lihat fase pertumbuhan padi ada dua ya. Pada umumnya, fase vegetatif dan fase generatif. Kalau bisa kami sarankan sudah bisa diaplikasi Plenum ini di usia dari 2 mingguan ya, tapi dalam dosis yang rendah lah untuk mencegah penyakit si wearing ini. Nah, kalau baru sudah sampai panen juga boleh dipakai ya, bila masih ada gejala serangan. Nah, ini dia ya fasenya dan jenis wearing yang bisa diapa. Plenum ini memiliki bahan aktif pimetrogen ya. Jadi bahan aktif pimetrogen ini merupakan bahan aktif yang bagus ya, karena dia mampu membasmi mulai dari telur sampai imago dewasa daripada wearing tersebut ya. Beda dia dengan bahan aktif BPMC yang sistem kontak ya, cara kerjanya kontak. Kalau BPMC itu dia cuma membunuh imago dewasa daripada hama wearing, sedangkan bahan aktif pimetrogen dia mulai dari telur sampai dewasanya bisa dikendalikan atau dibasmi ya. Hama wearing. Wearing adalah sebutan umum untuk serangga penghisap cairan tumbuhan, anggota ordo Hemiptera atau kepik sejati, subordo Fulgoromorpha, khususnya yang berukuran kecil. Selain sebagai pemakan langsung, wearing juga menjadi vektor bagi penularan sejumlah penyakit tumbuhan penting, khususnya dari kelompok virus. Jenis hama wearing. Ada 3 jenis hama wearing yang sering dijumpai pada pertanaman padi di Indonesia, yaitu yang pertama, wearing hijau dengan bahasa Latin Nepothetic species, merupakan hama utama padi karena penyebar penyakit virus tungro. Virus yang menyebabkan penyakit ini yaitu Rice Tungro Bacilliform Batnavirus, disingkat RTBV, dan Rice Tungro Spherical Batnavirus, disingkat RTSV. Penyakit tungro dapat menyebabkan kehilangan hasil yang besar pada produksi tanaman padi. Wearing hijau merupakan hama penyebar vektor virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro pada padi. Fase pertumbuhan padi yang rentan serangan wearing hijau adalah saat fase persemaian sampai pembentukan anakan maksimum, yaitu pada umur kurang lebih
30 hari setelah tanam. Sama seperti wereng coklat, pengendalian wereng hijau bisa dilakukan dengan penggunaan varietas tahan, pengurangan penggunaan pupuk nitrogen, dan aplikasi produk insektisida. Yang kedua, yaitu wereng coklat dengan bahasa Latin Nila parvata lucens. Wereng batang coklat atau WBC merupakan salah satu hama penting pada pertanaman padi karena mampu menimbulkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan secara langsung terjadi karena hama ini mempunyai kemampuan menghisap cairan tanaman yang menyebabkan daun menguning, kering, dan akhirnya mati, yang dikenal dengan gejala open wound atau padi seperti terbakar. Kerusakan secara tidak langsung terjadi karena serangga ini merupakan vektor atau pembawa penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Wereng batang coklat merupakan hama penting tanaman padi di Indonesia yang sejak tahun 1985 telah mengancam target swasembada beras. Faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya populasi dan serangan wereng batang coklat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah potensi biotik wereng batang coklat yang tinggi, faktor abiotik, dan sistem budidaya padi yang mendukung berkembangnya populasi wereng batang coklat. Predator untuk mengendalikan hama wereng ini adalah dari jenis Chirtorhinus lividipennis dari kelas Hemiptera, yaitu Miridae ya, sejenis laba-laba ya. Dan yang ketiga, yaitu wereng punggung putih dengan bahasa Latin Sogatella furcipera. Jenis wereng ini memiliki tubuh yang lebih kecil dari bulir padi, sering menghisap batang padi, tanaman jagung, dan rumput-rumputan. Pengendalian hama terpadu merupakan pendekatan pengendalian yang memperhitungkan faktor ekologi, sehingga pengendalian dilakukan agar tidak terlalu menganggap keseimbangan alami dan tidak menimbulkan kerugian besar. Pengendalian hama terpadu merupakan paduan berbagai cara pengendalian hama dan penyakit, di antaranya melakukan monitoring populasi hama dan kerusakan tanaman, sehingga penggunaan teknologi pengendalian dapat lebih tepat sasaran. Insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya, hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Insektisida termasuk salah satu jenis pestisida. Insektisida plenum 50 WG. Dalam membasmi hama yang menyerang tanaman padi seperti hama wereng, tidak bisa dengan coba-coba dalam menggunakan insektisida. Karena jika kita sering mengganti insektisida hama, wereng pun menjadi resisten. Apalagi sekarang ini, penyebaran hama wereng yang muncul pada lahan pertanian menyebabkan kerusakan dan kerugian terhadap petani. Kandungan dari bahan aktif insektisida plenum 50 WG adalah bahan aktif pimetrogen. Bahan aktif ini merupakan bahan yang sangat selektif dan hanya bereaksi terhadap golongan hama penghisap. Selain itu, pimetrogen juga mampu melakukan penetrasi melalui zat hijau daun atau klorofil secara sistemik dan disalurkan ke seluruh jaringan tanaman. Dengan demikian, dapat sangat efektif untuk membasmi hama yang ada di balik daun. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui insektisida yang ampuh dalam membasmi hama wereng. Baru-baru ini, produsen pestisida ternama yaitu PT Sigenta Indonesia mengeluarkan produk terbarunya dalam membasmi hama wereng, yaitu insektisida plenum 50 WG. Insektisida plenum 50 WG merupakan insektisida ampuh dalam membasmi hama wereng berbentuk butiran yang mudah larut dalam air dan bekerja secara sistemik sehingga cepat dalam membasmi hama.
dengan cara kerja yang cepat di dalam membasmi hama, membuat insektisida Plenum 50 WG ini banyak diminati dan digunakan petani. Selain produk insektisida yang ampuh dalam membasmi hama wereng, produsen Sigenta pun menjadi produsen yang paling dipercaya dalam menjaga kualitas produk yang dipasarkannya. Walaupun setiap produk yang diproduksi oleh PT Sigenta memiliki harga di atas rata-rata produk daripada produk insektisida lain, namun setiap produknya menjadi pilihan terbaik untuk digunakan petani dalam membasmi hama. Spesifikasi insektisida Plenum 50 WG. Merek dagang Plenum 50 WG. Bahan aktif yang dimiliki yaitu pimetrogen sebesar 50%. Bentuk WG atau wettable granul. Warna putih kecoklatan. Cara kerja sistemik dan lambung. Jenis insektisida produsen PT Sigenta Indonesia. Keunggulan insektisida Plenum 50 WG. Yang pertama yaitu memiliki sifat racun sistemik sehingga penyemprotan insektisida akan menyeluruh karena insektisida disalurkan ke seluruh jaringan tanaman melalui klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, hama yang memakan tanaman yang telah disemprotkan insektisida akan berhenti makan dan lama-kelamaan akan mati karena senyawa pimetrogen ini mengakibatkan gangguan pada saraf serangga. Yang ketiga, penggunaan dosis yang rendah sehingga awet digunakan. Yang keempat, mudah larut dalam air sehingga tidak menyumbat penyemprotan. Yang kelima, mampu membasmi hama yang telah resisten terhadap insektisida produk lain. Yang keenam, ampuh terhadap hama serangga seperti wereng punggung putih, wereng batang coklat, dan wereng hijau pada padi, serta pada jenis kutu-kutuan dan jenis aphids. Produk insektisida Plenum 50 WG ini untuk tanaman, hama sasaran, dan dosis dapat dilihat pada kemasan ataupun label produk ya. Ya, biasanya itu ada di baliknya, di balik produk daripada insektisida tersebut ya, dapat dibaca pada tanaman apa saja. Demikianlah penjelasan tentang produk insektisida Plenum 50 WG ini. Semoga dapat membantu Anda dalam menangani masalah untuk membasmi ataupun mengendalikan hama wereng ini. Selamat mencoba dan terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up, time is barely on our side.